Polres Metro Jakarta Timur membagikan sebanyak 5.000 masker di Pasar Cibubur pada Sabtu pagi dalam rangka giat operasi Jayakarta Bermasker. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan, pada operasi Jayakarta Bermasker kali ini, semua masyarakat yang ada di Pasar Cibubur, baik pedagang maupun pembeli, sudah patuh memakai masker. Akan tetapi masih banyak yang tidak memakai masker dengan benar, seperti menutup hidung dengan mulut. Oleh karena itu, Kombes Pol Erwin juga mensosialisasikan bagaimana penggunaan serta pemanfaatan masker dengan benar. Selain membagikan masker, Kombes Pol Erwin juga ingin mengetahui stabilitas ekonomi, karena dari penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi tentunya berpengaruh juga terhadap perekonomian. Hari ini kita membagi masker dalam program Jakarta Bermasker yang dicanangkan Kapolda Metro. Di saat membagi masker kepada pasar, kita juga ingin mengetahui stabilitas ekonomi, terutama harga-harga terhadap pembelian bahan pokok di pasar. Ini penting karena memang akibat penyebaran virus COVID-19 yang semakin tinggi saat ini akan berpengaruh juga kepada perekonomian. Nah, di pasar ini juga sebagai stabilisator daripada ekonomi, kita sekaligus mengecek harga apakah ada kenaikan dan sebagainya. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.